Untuk memelihara burung jelas memerlukan sangkar atau kandang. Seiring dengan tren burung peliharaan yang kini sedang booming, maka permintaan akan sangkar burung terus mengalir. Hal tersebut menjadi peluang bisnis yang bisa digeluti. Seperti yang dilakukan oleh Sodik, pemuda asal RT 5 RW 2 Duku Tanuraksan Desa Gemek Sekti Kecamatan Kebumen. Berawal dari kegemarannya mengkoleksi berbagai jenis burung dan membuat sangkar untuk burung-burung miliknya, sekaligus melihat peluang yang ada, Sodik akhirnya menggeluti usaha rumahan membuat sangkar burung yang terbuat dari besi. Sangkar ini biasanya digunakan untuk menangkarkan burung, di mana satu sangkar terdiri dari beberapa kotak. Dibantu teman dan saudaranya, satu buah sangkar dari besi bisa dibuat dalam waktu 3 hingga 4 hari. Sangkar besi buatan Sodik dijual dengan harga 2 juta untuk satu sangkar berisi 10 kotak. Sementara untuk satu kotaknya dihargai Rp250.000. Untuk pemasaran, Sodik menjual sangkar burung buatannya secara offline dan online. Rata-rata tiap bulannya, Sodik mampu menjual 10 sangkar. Sangkar buatan Sodik tidak hanya laku oleh pehobi burung di Kebumen, namun juga pembeli luar kota seperti Purworejo, Banjarnegara, dan Wonosobo. Selain membuat sangkar burung, Sodik juga beternak berbagai jenis burung untuk dijual kembali. Dari Gemek Sekti Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.